Mana komandan? Wah, tunggu, tunggu. Kau dia makan itu. Aku lu makan, lu payah, payah, payah. Bar, bar, bar. Kalian ngopi mau ke rumah ini? Pak RW, bawah ini. Baru. Ubi, makan ubi. Mantap. Mantap, ubi. Bawang. Kalau kamu ini enggak mau kena dia ke rumah. Habis, Suti. Kita makan Tommy. Berhubung di luar hujan, kami belindap dulu. Ambil makan gorengan. Halo Bang Edo. Halo. Hi guys. Nur. Makasih Kalmi, gorengannya. Makasih Kalmi. Gorengannya. Bukan di muka RW ini. Coy, sini coy. Nih. Di Pagar Lampos Channel, dan kebetulan saat ini kami akan mewawancarai ayahanda dari Jumadi. Ya, ya, ayahanda dari Jumadi yang salah satu korban yang sempat hilang di beberapa hari yang lalu, dan saat ini kami langsung akan mewawancarai beliau mengenai situasi dan perkembangan. Oke, selamat sore Pak. Kami dari program profesional yang pertama mengucapkan dari kami Bapak ini asalnya dari mana? Dari Bungo di Pasar Malam Sungai Jambu. Sama dengan yang Putri ya. Ini perasaannya gimana setelah beberapa hari ini? Semua yang bersusah payah itu kami syukur alhamdulillah banyak sekali senang rasa pikiran tidak ada salah lagi bagi yang berusaha mencarinya itu tidak ada lagi ini tuh izin yang Tuhan belum saya disyukur. Saya dua hari ini anak tu masih sehat walaupun ada juga dari kampung itu orang pintar katanya masih ada cuma belum izin ketemu. Itulah senang perasaan awak pun dengan usaha di sini aku lebih senang. Cuma aku doa kemudian ini baik dan macam mana di Tuhan kau tidak jasa ada itulah baik di pikiran aku. Jadi waktu balik ke awal keberangkatan mau ke sini izin dulu sama bapak? Tidak izin lagi. Cuma aku dia kerja lumayan. Pas jam 10 dia ambil aku sama kakaknya yang kata sekarang. Nah jadi ambillah duitnya awak ada dua ke sana lagi. Oh penting lah itu budak anggota awak yang terkakar. Oh, kita lihat.
dah awak tu nak nak kontak ketemu. Kalau kau nak kontak Nati katanya, ada doa bagi duit. Oh katanya. Sudah tu, ni pergi kau. Awak nak apa pergi lah ya. Pergi lah kau. Jadi pas dia pergi, sudah tu tiba kawan. Mana diri itu? Apa yang kata awak? Awak tanya dia. Hanya nak beli lebih sawit. Amat masa boleh dibeli nak dijual lagi kata. Sudah boleh dah itu bapak. Pelawat tak boleh kata. Tiba di bungo ya jualnya juga lah. Tak tahunya berangkat ke sini. Pas hari Rebo, Senin dia berangkat. Selasa tiba sini. Pai sekitar janji hari Kamis dia datang. Hari Rebo dah juga ada. Sampai hari Jumaat juga dia tidak ada. Sampai hari Sabtu ada kabar dari sini. Oh, jadi waktu dari tidak minta izin sampai sekarang itu belum ada kontak? Atau via SMS, via WA atau telepon? Ada dia lah tiba di puncak, ada di pintu harimau dia. Naik di atas dia mengabarkan aku lah di sini gitu. Pintu riba? Iya. Wah, kita mak dah. Nah, pergi juga ni kita mak ni. Dia dah punya hobinya di sini tu tau. Awak lah berapa kali nikahnya kata. Jadi dia tidak izin sebab no, mungkin tidak disetujui. Iya, emaknya tu lah kalau awak kembali. Sebenarnya kalau tani mau tanam sayuran itu. Iya. Tanam sawit ya. Di Jambi itu. Iya. Di bagian Kaulon di dekat Padang itu lah. Itulah hobinya. Suruh kerja ke sini, tidak ada hobinya. Nah, itu kan ikatnya ha, hobinya dalam hutan. Waktunya bikin itu dulu tidur di pangkal kayu besar. Nah, sudah ada pondok numpang pondok orang sini. Dia udah mau tinggal lah. Apa terjadi itu jadilah sudah itu ha, kan ikatnya. Dia. Sampai bikin pondok, sampai sudah nanam pondok berusia baru dia tidur. Satu tahun dia ada di sini. Ikatnya. Hobinya di hutan tu. Jadi memang lah rasu. Iya. Maknya itu pemarah. Ya, betul, kita 50 personil. Kemarin kita terjunkan 22 personil dan hari ini kurang lebih sama 22 personil kita terjunkan kembali dengan kita susun sip ada pagi, siang dan malam. Ya. Jadi dalam artian kita menampung 150 untuk konsumen para relawan-relawan. Ya, betul. Panjang dan gimana air kendala, namun bagi kita dari solusi-solusinya bagaimana air bisa disuplai, dan pada hari ini kita sudah menyiapkan fasilitas mon agar Hai guys, sebelum perang kita ritual dulu, ritual khusus para pencari tim isi bensin sebelum perang. Semoga setelah isi amunisi perang akan berlanjut.